masuknya cairan sianida ke dalam saluran pencernaan tubuhnya. Jadi sejauh ini itu adalah hasil dari proses otopsi, kemudian pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam yang dilakukan oleh kedokteran forensik. Yang bersangkutan, Bribka A ini memesan cairan sianida di luar provinsi Sumatera Utara. Saya My Sister Tarigan. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.